Halo guys, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe dulu ya, yang belum ya, dan like videonya. Like, bye! Cekku Jasmine meninggal dunia. Waduh, gurunya Upin Ipin meninggal guys. Ya, sedih nih. Yaudah, kita ceritakan ya guys. Pada suatu hari yang sangat cerah, Upin Ipin dan teman-temannya sedang bermain di lapangan nih teman-teman. Oke, mereka lagi ngumpul panas-panasannya teman-teman, kurang kerjaan. Ayo teman-teman, serang terus towernya, jangan kasih ampun, kata Upin. Oh, lagi main Mobile Legend, mereka lagi mabar. Tapi kok berenam ya? Lima deh, aku salah ngitung. Awas Upin, belakangmu ada Balmon, kata Ipin. Oke, si Upin dikejar Balmon teman-teman. Tenang aja, sudah ku habisi Balmonnya, kata Mail. Bantuin aku sama Fizi dong, ngancurin towernya nih, aku susah, kata Esan. Oke, si Esan sendiri teman-teman, kasihan ya guys. Sama Fizi dia deh, ditemenin. Ayo terus serang. Yes, kita menang, kata Fizi. Oke guys, mereka chicken winner ya teman-teman. Emang Mobile Legend ada chicken winner? Seru banget tadi, mau main lagi nggak nih? Kita menang nih. Nggak deh, tadi kan kita dapat tugas dari Ceku Jasmine suruh buat puisi, jadi kita nggak main dulu ya. Oh, ada PR teman-teman dari Ceku Jasmine, jadi udah ya mainnya ya. Ah, aku disuruh bikin puisi bebas ya. Aku belum sih, kata Mail. Disuruh PR bikin puisi guys. Kalau aku sih udah kelar tugasnya, jadi santai dong, enak wih. Nyontek dong. Si Esan udah soalnya, waduh. Wah, tumben banget kamu Esan, kok bisa cepet gitu ngerjain PR-nya? Oh iya, kalau puisi mungkin si Esan jago kali ya. Oh ya, puisi itu nggak boleh sama ya teman-teman. Ya, kalau nyontek ketahuan dong ya. Kalau aku minta bantuan kedua orang tuaku, jadinya cepet kelar. Curang itu ya, dibantuin dasar, dikira ngerjain sendiri. Karena kalau ngerjain ada bantuan, biasanya cepet sih, kata Esan. Ya iyalah, berarti itu bukan yang ngerjain bukan kamu dong. Yaelah, aku juga bisa kalau kayak gitu. Oh iya, benar juga ya kata kamu Esan. Waduh, Supin mau minta bantuan sama Opah nih, sama si Karos juga ya. Aduh. Baiklah, kalau gitu Jum Ipin kita pulang minta bantuan Opa sama Karos. Tuh kan, sudah kuduga kan. Ismail minta bantuan sama si emaknya. Kalau Fizi minta bantuan sama siapa? Abang Saleh. Iya, Jum. Oke, Jum guys, kita langsung ngerjain ini PR dari Ceku Jasmine, suruh bikin puisi. Oke, kita minta bantuan sama Karos ya. Aduh, Karos kalau misalkan boleh ya, kalau dia lagi marah-marah gimana? Yaudahlah, coba kita coba dulu, kita tanya ya guys. Pulang ke rumah, Ipin, jum, kita pulang ke rumah. Oke, hari ini kita sudah selesai main Mobile Legends-nya teman-teman. Jadi kita menang ya, tapi ya kita ada PR nih, kita ngerjain dulu, habis itu kita main lagi. Oke, kita pulang ke situ. Jum, sampai, hap. Opa, kami mau minta bantuan dong. Loh, Karos mana Opa? Kata Upin. Waduh, Karos gak ada kah? Waduh, berarti Opa doang yang ada di rumah teman-teman. Karos sedang ada tugas kuliah, jadi dia gak pulang. Emang ada perlu apa nih? Kata Opa. Waduh, Karos gak pulang guys. Waduh, Opa bisa gak ya bikin puisi? Aduh, bisanya masak doang si Opa nih. Kita mau minta bantuan buat bikin puisi Opa. Ipin, oke bisa nggak ya guys kita minta bantuan? Iya Opa, kita bingung mau bikin puisi apaan. Iya teman-teman, tentang apa gitu, kita kan nggak jago. Aduh. Waduh, Opa nggak ngerti tuh kalau puisi, Opa bisanya cuma masak doang. Tuh kan sudah kuduga masak kan. Sama nyiram tanaman ya Opa. Waduh. Ah gitu ya. Oke guys, Upin kecewa guys. Aduh, ini kita harus minta bantuan Karos nih ya, biar kita nilainya bagus PR-nya. Ya Opa, tugas kita gak kelar-kelar nih kalau gak ada yang bantu. Kita gak bisa juga soalnya Opa. Oh no. Minta bantuan sama teman kalian aja yang pinter sana. Sana. Waduh, kita minta sama teman siapa? Susanti. Oh, Atu Dalang ya guys. Waduh, Atu Dalang bisa gak ya? Sama aja gak bisa deh, kakek-kakek. Yang pinter ya. Aku punya ide nih. Aku akan nelpon seseorang, kata Upin. Oke guys, Upin akan minta bantuan sama siapa ya? Upin Ipin naik ke genteng supaya dapat sinyal. Halo SpongeBob, aku mau minta tolong dong kamu kesini ya. Patrick mau ikut juga enggak? Yaudah papa ajak dia kesini, kata Upin. Oke guys, SpongeBob sama Patrick mau datang kesini, mau bantuin sama Upin Ipin teman-teman.
Beberapa menit kemudian SpongeBob dan Patrick pun tiba di rumah Upin Ipin. Asik datang dia guys. Ih, bawa makanan gak ya? Waduh, ngarepin makanan. Waduh, dia ngedrift tuh. Jom Ipin kita turun yuk. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Jadi kalian butuh bantuan apa nih Upin Ipin? Kata SpongeBob. Asik, sok banget ya. Bisa gak ya guys si SpongeBob sama Patrick bantuin kita? Ya, kami sebenarnya minta bantuan kalian dong, suruh bikin puisi bebas gitu. Oh, puisi bebas ya, bisa gak ya SpongeBob sama Patrick? Iya, dan kami gak ngerti sama sekali, makanya kita minta bantuan kepada kalian. Aha, puisi mah gampang. Aku jagonya dalam puisi, tenang saja Upin Ipin, gak usah khawatir. SpongeBob bisa guys. Aduh, tapi kalau misalkan jelek gimana? Nanti nilai kita rendah lagi ya. Aku pernah bikin puisi dulu pas sekolah, kata Patrick. Waduh, Patrick juga mau bantuin teman-teman. Aduh, aku jadi khawatir nih ya. Baiklah, biar cepat SpongeBob bantu aku dan Patrick bantu Ipin ya. Oke guys, kita minta bantuan sama kedua makhluk laut ini ya guys. Akhirnya mereka bisa membuat puisi dengan bantuan SpongeBob dan Patrick. Yeay. Kita minta bantuan guys. Semoga PR kita dapat nilai 100 ya guys. Amin. Besok paginya di sekolahan. Oke guys, ini sekolahan kita nih teman-teman. Oke. Kenapa ada tuh dalang sekolah tuh teman-teman di belakang? Ya ampun. Ya ampun, ada tuh dalang tuh. Baiklah murid-murid, saya akan bacakan puisi kalian sekarang, kata Ceku Jasmine. Oke, Ceku Jasmine akan membacakan puisi. Bla 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 bla. Bagus. Esan, puisi kamu tentang makanan manis. Oh, puisinya Esan tentang makanan manis, guys. Bagus, dipuji dia ya. Selanjutnya bla 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 bla. Oh, ini pasti Mail, soalnya tentang uang. Waduh, Mail tuh berhubungan tentang uang, guys. Bagus deh ya. Bagus mungkin ya, karena kan Ceku itu kaget. Dan ini punya Upin tentang persahabatan. Bagus sekali Upin. Oh, Upin kan dibantuin SpongeBob, jadi bagus, mantap. Dan selanjutnya ini dari Ipin yang berjudulnya Puisi Ipin. Oh, Puisi Ipin. Donat itu kotak, martabak itu bulat. Aku harus segera makan. Waduh, puisi kau ke kamu Ipin. Ke puisi kamu. Waduh, kenapa Ceku Jasmine guys? Kenapa? Kena serangan jantung dia? Kaget atau apa nih? Karena puisi Ipin yang begitu indah, Ceku Jasmine pun terkejut dan terkena serangan jantung. Tuh kan bener guys. Aduh, puisi macam apa itu Ipin? Ini buat dibantuin Patrick nih ya. Jadi terkejut sih Ceku Jasmine. Ceku. Waduh, mereka semua kaget teman-teman. Ada tuh dalang juga yang ampun di belakang. Kelas pun memanggil ambulan, tapi mereka telat karena Ceku Jasmine sudah meninggal karena puisi si Patrick dan Ipin itu guys. Ya ampun, puisi macam apa itu? Ya ampun, meresahkan sekali. Akhirnya puisi Ipin pun disegel dalam brankas dan dikubur dalam tanah bareng Ceku. Ya ampun guys, ini gara-gara Patrick nih. Emang bener-bener lah Patricknya bikin rusuh. Tamat. Okelah, begitu cerita kita kali ini. Sedih banget ya guys, kenapa bisa gitu ya, kena serangan jantung gara-gara puisinya Patrick. Oke guys, sudah kelar. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Oke, dadah.